ini Din, Om lagi nyari tikus. Hah? Nyari tikus? Dimana Om tikusnya? Makanya ini Om lagi nyari. Cepetan Om dicari, nanti malah kena Dinda lagi. Oke. Oh, jadi Dinda takut. Din, tikusnya ada di belakang Din. Di belakang Din. Gimana Om tikusnya? Tapi bohong. Ih, Om Dinda mah ngeselin banget sih. Ya maaf Din, namanya juga bercanda. Apaan nih? Keripik kok berbulu gini sih? Gak tahu Din, ayo kita samperin. Okay. Ayo Om. Ada apa Bi? Kok Bilinda teriak-teriak? Ini Din, tadi di makanan Bilinda ada tikus. Wah, gawat ini Din, gak bisa dibiarin. Bener Om, kita harus perang melawan tikus. Setuju. Tapi Din, emangnya kamu berani? Tadi aja kamu takut sama tikus. Sebenarnya sih takut Om, tapi dibandingkan sama tikus lebih serem Om Timbul. Nangkep tikus, bukannya mau perang melawan penjajah. Hah? Emangnya Dinda salah ya? Ya udah, sekarang kita berpencar. Dinda ke arah sana, Dinda ke arah sana, saya ke arah sana. Oke. Okay. Siap laksanakan. Gak ditangkap sih Din. Maaf Om, abisnya Dinda takut. Yaudah yuk kita cari ke belakang. Ayo. Mana itu saya nih Bu? Kemana sih tikusnya? Gimana Din? Gak tahu Bol, belum ketemu. Capek banget dari tadi nyari-nyari tikus gak ketemu-temu. Mana perut udah lapar lagi. Iya Din. Hah, gimana kalau kita makan dulu? Oke. Makan apa Bi? Bilinda mau masakin kalian mie limonilo. Gimana? Mau banget dong, Bi. Yaudah ya, Bu, bantuin aku siapin mie-nya. Okay. Siap, laksanakan. Minyak harus 3 menit, gak boleh kecepetan. Oke. Maaf, Lin. Bul,
Milimuni lo ini dipanggang lo, bukan digoreng. Makanya air rebusannya jernih. Oke. Tuh. Oh, gitu ya, Lin. Terus apalagi keunggulan dari Milimuni lo? Selain itu, Milimuni juga tanpa pengawet. Jadi aman dikonsumsi kapan aja. Minyak juga hijau ya, Lin? Iya, Bul. Karena Milimuni lo dibuat dengan saripati sayuran. Makanya warna minyak hijau. Wih, Milimuni lo emang mie hijau pilihan kita ya, Lin? Iya, Bul. Milimuni lo siap! Wow! Mana mie? Enak banget. Ya udah yuk kita makan. Ayo. Ini mie apa, Mi? Kok Dinda baru lihat? Okay. Nah, kalau itu mie varian baru dari Limoni lo. Okay. Rasa rendang Padang. Wah, nanti Dinda mau cobain dong, Mi. Siap, sayang. Tikusnya kan belum ketemu. Ayo kita bantu cariin. Okay. Yaudah yuk kita cari. Yuk, ayo. Astagfirullahaladzim. Aduh, Dinda lupa om. Dinda tuh punya tugas yang harus dikerjain. Aduh, Dinda kerjain dulu ya om. Mi. Yaudah Lilin, kita cari berdua aja. Ayo Bul. Gimana sih, Lin? Kita itu harusnya telepon pemadam kebakaran. Hah? Ngaco kamu? Bukannya kalian harusnya nelpon dokter ya? Nah, ini benar. Ayo buruan telepon, Lin. HP. Halo, Dok. Ah, udah selesai. Untung ada ini cepat ditangani, kalau enggak tangannya bisa infeksi. Iya dok, makasih ya dok. Lagian kalian tuh seharusnya kalau mau menangkap tikus jangan pakai tangan kosong, harus pakai perangkap tikus. Tuh, dengerin Om Bimbul. Iya.